Waduh, seneng ya? Ya seneng banget lah pastinya, karena ini kan film pertama kita juga, mudah-mudahan pertama kita bareng-bareng. Yes, pertama kita bareng-bareng menjadi pasangan gitu ya. Ini adalah film pertama kita, ya seneng pastinya bisa syuting bareng, bisa kerja bareng, ketemu, kerja bareng gitu. Ya tinggal mudah-mudahan kedepannya lancar, Allah mudahkan juga semuanya, filmnya juga sukses, dan dapat diterima sama mungkin karakternya di sini boleh di spill dikit gitu, karakternya sebagai apa dan sedikit aja gimana karakternya. Di sini berperan sebagai Kiki namanya. Jadi Kiki itu ya kita di sini suami istri juga, karakternya suami istri, cuma ya ada salah satu ujian dalam rumah tangga kita yang harus kita lewati ya gitu. Jadi itu bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dalam dalam rumah tangga dan bagaimana cara kita menghadapi ujian dari Allah. Jadi sebenarnya intinya seperti itu. Terus dia sendiri gimana? Sama ya, kita berperan sebagai suami sebagai Bagas dan Ronald. Jadi dua karakter. Jadi seru sih bisa syuting bareng istri bareng Citra gitu kan. Kita tantangan yang besar banget buat kita karena moga-moga bisa inilah bisa berkolaborasi yang bagus ya kan, bisa bersinergi. Sinergi, amin amin. Sebenarnya kan syutingnya belum ya. Yeah. Syutingnya itu baru start di tanggal 11 nanti. Iya, yeah, 11 nanti dan sekarang ini baru pre-produksi aja. Jadi kita masih reading, masih proses-proses yang sebelum syuting gitu. Nah, itu tuh udah memikirkan ke arah sana, jangan sampai kelepasan kelebihan dari yang sutradara mau. Oh, iya, ya pastilah kita kan didukung sama sutradara juga ya. Ada yang ngawasin kita juga di set. Aku juga udah kasih tahu kalau misalnya nanti ada kurang-kurang, mungkin kayak kita kurang mainnya kurang bagus atau mungkin kelebihan itu udah kita note juga, minta tolong ininya apa, minta tolong dikasih tahu supaya hasilnya juga maksimal. Gitu. Tapi awalnya ditawarin sepaket langsung atau iya, siapa dulu sih? Benar, emang. Karena memang concernnya dari Bahagia Picture juga pengennya tuh kalau misalnya di suatu film itu pengennya suami istri beneran juga di kehidupan nyatanya. Jadi untuk kayak adegan touchingnya, adegan pelukannya itu memang lebih aman, lepas dan ya karena memang udah suami istri jadi ya memang udah kayak mahramnya aja gitu. Selain mungkin kedepannya kita akan ngambil job yang bareng juga nih apa gimana? Sebenarnya enggak sih ya, bukan patokan untuk kita berdua juga sih ya. Kalau misalnya nanti kedepannya ada peran yang mungkin mengharuskan Maski sendiri atau mungkin aku sendiri sih ya, kita sangat membebaskan karena kita juga kan terlahir di dunia entertainment ya, maksudnya memerankan sebuah karakter gitu. Jadi ya bebas sih ya, kalau kita kesepakatannya nggak apa-apa asalkan tetap tahu batasan itu aja sih. Oh ya, profesional aja sih. Ya sama-sama tahu lah ya, kita kan juga besarnya di lokasi syuting, jadi kita tahu keadaan lokasi syuting itu seperti apa, skenario itu seperti apa. Kalau memang bisa di-adjust, ya bisa kita adjust. Dan pemainnya bisa diobrolin sama sutradaranya. Jadi ya, fleksibel sih kalau kita berdua. Ciki persiapannya sendiri gimana nih ke lokasi syuting? Sekarang kan udah punya anak juga, kira-kira anak akan dibawa juga atau enggak? Karena syutingnya barengan, jadi kayak lebih seru sih ya. Maksudnya anak bisa main dan lokasi syutingnya juga dekat banget dari rumah, kayak cuma 10 menit. Jadi ini syuting sih Masya Allah ya, kayak diberi kemudahan banget sama Allah gitu. Main berdua, main sama sahabat, lokasi syuting juga gak jauh dari rumah. Jadi anak bisa kayak bolak-balik main, kalau misalnya kangen, misalnya makan siang kita udah bisa makan siang di rumah. Kita udah sempat omongin juga nih, kita makan siang kita pulang dulu aja, atau break makan malam kita pulang dulu aja biar bisa ketemu sama Atar gitu. Mungkin ngasih kemudian ke anak nih, bukan sama kita kan kerja gitu, ngasih kemudian ke anak. Udah tahu sih anakku kalau misalnya kita berdua kerja gitu, kita selalu ngomong, nggak pernah kita bohongin gitu. Jadi kayak oke, mama sama papa harus kerja, Atar di rumah ya sama oma, sama Emma, mungkin sama Jus gitu. Dan dia alhamdulillah ngerti juga sih. Atau ya sekali-kali kita suka ajak juga ya tempat kerja kita, biar dia tahu, oh ini loh tempat kerja mama papaku gitu. Tapi pernah protes nggak sih kerja umum gitu?
belum jangan sih belum, tapi dia udah pengen ikut terus, pengen ikut kalau misalnya mama kerja ya papa kerja ikut, mama mau live ya ikut live mama gitu, lucu sih. Tapi kak Rizky sendiri kan masih stripping juga kayak maksud iya. Itu bagi waktunya gimana tuh kak? Strippingnya udah baru aja selesai sih aku. Jadi ya bisa fokus sama film sama Citra sekarang gitu. Berarti persiapannya lebih matang. Enak kerja sama dengan istri atau sama orang lain? Waduh. Nah, kalau jawab orang lain parah. Iya dong, ini pertanyaan. pokoknya ya pastinya tantangannya beda-beda sih. Yang jelas sekarang kita fokus sama cerita yang bakalan kita garap ya, moga-moga kita bisa bekerja sama dengan baik ya, gitu sih harapan. Sebenarnya plus minus ya yang ya mungkin kalau misalnya berdua ya kita bisa ngabisin waktu berdua di lokasi syuting, kalau misalnya sendiri mungkin ya akunya juga lebih bisa fokus sama anak juga gitu. Iya. Jadi makin tambah harmonis dan romantis. Aduh amin. Haruslah, harus itu harus tiap saat ya kita bangun. Makanya ini dengan adanya film ini tuh kita benar-benar kayak merecall kembali bagaimana kita kayak awal-awal pendekatan, sparklingnya kita seperti apa. Kita tuh sampai nontonin kayak YouTube kita yang dulu-dulu loh. Kayak dulu tuh gimana sih tatapan kita nih waktu pertama kali jatuh cinta, pertama kali kita kayak datang bawain makanan ke lokasi syuting gitu. Itu benar-benar kita tumbuhkan kembali gitu loh. Makanya seneng banget sih, jadi kita berasa jatuh cinta terus. Asyik. Buat Kak Jeki sendiri nih, akhirnya pengalaman pertama punya film bareng Kak Aca seperti apa nih Kak? Wah seneng banget, karena ini sahabatku banget gitu dari waktu aku SMA. Dan kita memang bersahabat banget gitu loh, maksudnya kayak yang gak pernah putus. Terus apa selalu kabar-kabaran, selalu jalan bareng sampai sekarang. Dan kita dari dulu memang selalu support kan satu sama lain. Kalau misalnya Caca ada film, atau Caca ada syuting, atau Caca ada kegiatan-kegiatan lain, itu kita selalu kabar-kabaran, gue mau syuting ini ya, mau ada iklan ini apa segala macam. Kita selalu kabar-kabaran, dan sekarang tuh bisa main bareng tuh seneng banget sih. Jadi pas dikasih tahu itu tadi, pas dijelasin yang jadi sahabatnya nanti Natasha Rizky ya. Makanya aku langsung telepon dia, padahal dia belum dikabarin sama orang PH-nya. Jadi aku pertama yang ngabarin dia, kayak lo harus ambil sih soalnya ini sama gue please. Karena aku tahu banget kan Caca tuh udah lumayan agak gak mau waktu itu kan untuk balik lagi untuk main film gitu. Makanya aku jelasin juga kayak perannya bagus, ceritanya juga bagus, filmnya juga ya maksudnya film-film yang bisa memberikan manfaat insya Allah untuk banyak orang gitu. Jadi ya udahlah, apalagi yang apa ya yang harus dipikirin. Melihat Aca sendiri, mungkin akhirnya kembali ke filmnya ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak sih buat Aca dari pandangannya kak sendiri? Belum tahu sih ya, karena kalau misalnya acting sih kita nggak usah khawatirin ya. Okay. Saya dari dulu pun Aca kan udah memang tumbuhnya di dunia seni peran juga gitu. Kalau acting sih dia masya Allah ya, dan main kita reading juga ya sangat profesional banget. Gitu. Ya mungkin nanti di saat di lokasi kali ya kita belum tahu. Yang benar-benar nggak ada kesulitan lah semua. Kita selalu komunikasi sih ya, kita tuh punya grup sendiri gitu yang selalu kabar-kabaran tiap harinya gitu. Jadi ya memang nggak pernah putus sih alhamdulillah ya. Ya kalau misalnya kayak ribut-ribut kecil pastilah namanya sahabat gitu ya, kita selalu kasih masukan-masukan yang mungkin ya untuk kebaikan kita juga gitu. Jadi ya kita memang keep contact terus gitu sih. Dan mungkin ada nggak sih salah satu dari antara kalian paling khusus siapa? Yang paling khusus ya? Yang paling sama dia sih kalau menurutku. Di balik itu ya, dia tuh jahil loh. Ya, jadi pokoknya Mas Ki juga udah menjadi sahabat juga pada akhirnya kita ya. Jadi Caca kalau apa-apa juga ceritanya sama kita juga gitu. Jadi ya udah kayak adik sendiri kali ya kalau buat kamu. Iya, dan memang gimana ya kalau sahabatnya istri, mungkin kalau kita bisa dekat sama sahabatnya juga kita kan pasti jadi lebih intimate gitu. Yes. Walaupun dukungan sama istri sendiri masih ada ini nggak sih, nervous nggak sih berdua? Dibilang nervous sih enggak, tapi justru kita jadi pengen lebih apa ya, lebih dalemin lagi perannya karena supaya berkesan ini kan, karena ini kesempatan yang langka juga buat kita untuk bisa bikin film bareng berdua sebagai suami istri gitu. Citra sendiri masih nervous kalau sama suami? Nervous dong, apalagi sama Rezky Aditya mainnya ya. Jadi kayak dulu waktu aku belum
aku masih di rumah aja aku udah nontonin Maski kan ya di TV. Jadi pada saat sekarang syuting bareng ya kita aku selalu tanya juga sih kayak aku tadi bagus nggak sih readingnya, aku scene ini harusnya kayak gimana ya, kayak lebih sharing jadi akhirnya gitu. Nah mungkin dulu kan sempat nonton Maski mungkin awalnya gitu, mungkin kayak pernah niat kayak ini gue bakal pengen nih, ada niat dulu yang mungkin kayak pengen bareng gitu. Iya kalau dulu sempat sinetron bareng sih, sinetron sempat bareng, makanya ini adalah first film pertama kita gitu loh, jadi benar-benar pertama kali kita main film layar lebar berdua sih. Salah satu bisnis juga nggak sih, maksudnya kan sebelum kalian suami kita juga salah satu bisnis nggak main sinetron atau apa? Iya sih. Ada kesempatan, makanya kesempatan bagus banget buat kita. Iya. Setelah ini mungkin ngambil paketan main film lagi berdua atau gimana? Sebenarnya nggak enak kayak kalau dibilang paketan ya, karena kita bukan paket ayam. Jadi ya mungkin ya kedepannya itu dia lah, kita nggak selalu ngebatasin harus satu sinetron apa satu film bareng gitu. Kalau memang ada peran yang cocok memang untuk Maski kedepannya tanpa aku pun nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kedepannya ada peran yang cocok buat aku karakterku ya it's okay, nggak apa-apa sih. Mungkin ini menjadi kado spesial juga nggak sih buat kamu sebagai perespon film Keajaiban Cinta ini? Sebagai kado ya, ulang tahun. Iya seneng banget lah ya, bisa mengembangkan kayak bisa punya ini lagi gitu, punya ya cita-citaku bisa main film lagi tuh ya dengan si Keajaiban Air Mata Wanita ini. Mudah-mudahan ya kedepannya bisa lancar lah, bagus, semua filmnya sukses, bagus sih. Terima kasih ya. Kak Ciki, bentar.